Orang dulu mengenal Mia sebagai Mia Afi. Stasiun televisi nasional Indonesia. Dan lewat Afi itulah Mia banyak banget punya pengalaman berharga, teman-teman. Salah satunya ketemu banyak orang dari berbagai macam karakter dan latar belakang yang berbeda. Dan juga Mia berkesempatan buat konser keliling Indonesia. Yang sebenarnya orang tuh banyak nggak tahu, teman-teman. Mia itu dulu anak yang manja banget, nggak pernah pisah dari keluarga. Dan lewat Afi itulah Mia lebih digodok mentalnya, jadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan juga sebagai seorang public figure, Mia belajar banyak hal seperti cara berkomunikasi, menjaga attitude, dan semua itu kepake lah sekarang di Oriflame. Dan sekarang ini Mia menjadi seorang full time mommy yang full menjalankan bisnis Oriflame dari rumah aja. Konsumen makin percaya sama Oriflame. Yang kedua, Oriflame tersebar di berbagai negara yang membuat perusahaan multinasional ini semakin kuat. Alasan yang ketiga, karena variasi produk di Oriflame itu banyak banget, teman-teman. Mulai dari remaja, wanita karir, ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu menggunakan produk Oriflame. Dan di era modern ini, orang berlomba-lomba untuk hidup sehat dan Oriflame menyediakan produk well-being-nya. Yang keempat, ada success plan. Success plan Oriflame ini, teman-teman, siapapun berkesempatan untuk menuju puncak tangga sukses di Oriflame. Dari usia 17 tahun ke atas, dari latar belakang apapun, semua bisa mewujudkan impian lewat Oriflame. Jadi itulah yang semakin mengukuhkan Oriflame untuk semua. Jadi kalau ada yang nanya kenapa Mia gabung Oriflame, karena sebenarnya Mia itu udah pakai produknya lama dari zaman kuliah. Mia suka beli produk Oriflame ke teman, tapi nggak pernah tahu kalau di Oriflame itu ternyata ada peluang bisnis yang menghasilkan dan keren banget. Dan waktu Mia tahu sukses plan-nya Oriflame, Mia itu rasanya semangat banget buat mengejar sukses plan Oriflame. Ya secara dulu Mia ikut ajang kompetisi di Oriflame juga, teman-teman, kita bisa berkompetisi buat menuju puncak tangga sukses plan. Selain itu, sebagai seorang full time mommy, Mia pengen banget bisa mengaktualisasi diri, punya banyak kegiatan positif, dan di sini Mia ketemu banyak orang dari berbagai macam karakter dan latar belakang yang berbeda. Jadi nggak monoton, teman-teman, nggak cuma 24 jam aja melakukan rutinitas sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Di Oriflame ini Mia menjadi pribadi yang jauh lebih produktif. Tiga produk favorit Mia. Yang pertama, Nutrishake. Karena sebagai seorang wanita, Mia sadar betul perlunya menjaga berat badan ideal dan juga pola hidup sehat lewat Nutrishake. Karena Nutrishake itu tinggi protein tapi rendah kalori. Produk favorit yang kedua, Miss Giordani Perfume. Karena wanginya yang segar dan feminin banget.
produk favorit yang ketiga, Nia udah 2 tahun ini pakai skincare Nove Age Ultimate Lift. Dan makin banyak yang tanya, kenapa Mbak Nia makin awet muda? Ya karena pakai Nove Age Ultimate Lift. Aku Oriflame.